Salam sejahtera, saya Cikgu Sharon Pusunjuk dari SK Sungai Antulang. Saya adalah guru meja pendidikan muzik pendidikan rendah. Baiklah, tajuk kajian saya ialah meningkatkan kemahiran mengenal nilai not semi brief, minim, crotchet dan quaver menggunakan permainan Rhythm Rush dalam subjek pendidikan muzik tahun 5. Bagi refleksi PDP, pada 2 Oktober yang lalu, saya telah memasuki kelas tahun 5 meranti, di mana standard pembelajaran pada hari tersebut ialah 1.4.3, iaitu memainkan recorder dalam pelbagai tempo. Permulaan aktiviti berjalan dengan baik dan masalah hanya bermula di pertengahan aktiviti. Semasa aktiviti menepuk irama lagu, di mana murid menunjukkan ketidakpastian untuk menepuk irama mengikut detik yang betul. Berdasarkan refleksi PDP ini, terdapat beberapa punca masalah yang saya dapati. Yang pertama ialah kelemahan perancangan sesi PDP dan jangkaan yang salah terhadap murid. Maksudnya, saya sebagai guru telah gagal untuk merancang aktiviti PDP yang bersesuaian mengikut laras pengetahuan dan penguasaan kemahiran murid. Seterusnya, teknik pengajaran guru kurang menarik minat murid. Pada hari tersebut, saya hanya menggunakan teknik penerangan dan tunjuk cara sahaja. Maka berdasarkan refleksi ini, saya berminat untuk membuat penyelidikan bagi mengatasi masalah ini. Jadi fokus bagi penyelidikan ini adalah berfokus kepada asas elemen irama, iaitu mengenal nilai not irama menggunakan strategi yang boleh menarik minat murid. Elemen irama memang perlu diperkembangkan sebelum pengajaran elemen muzik yang lain, menurut Agnes Kuchenmoy. Jadi fokus kajian ialah untuk meningkatkan kemahiran asas murid dalam elemen irama, iaitu mengenali nilai not semi brief, minim crotchet dan quaver. Kerana kemahiran ini penting untuk membunyikan irama mengikut detik yang betul. Strategi pembelajaran yang dipilih adalah menggunakan strategi permainan Rhythm Rush yang berpusatkan murid dan bahan, dan guru hanya akan memainkan peranan sebagai pembimbing. Menurut Siti Ana Hamdan, penggunaan bahan konkret akan membantu proses pemahaman murid dengan lebih baik. Bagi objektif kajian terbahagi kepada dua, iaitu secara am dan khusus. Secara amnya, untuk menarik minat dan memastikan murid menguasai kemahiran mengenali not semi brief, minim, crotchet dan quaver. Dan secara khususnya, meningkatkan kemahiran mengenal nilai not asas, iaitu not semi brief, minim, crotchet dan quaver. Menggunakan strategi permainan Rhythm Rush bagi murid tahun 5 meranti. Yang kedua, untuk memperihalkan penggunaan Rhythm Rush dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mengenali nilai not semi brief, minim crotchet dan quaver. Jadi untuk kumpulan sasaran, 4 murid telah dipilih, murid A, murid B, murid C dan D daripada kelas tahun 5 meranti, di mana 4 murid ini adalah murid yang tidak dapat memperoleh markah 100% di dalam ujian bertulis PRA yang telah dilaksanakan. Jadi ini adalah murid-murid yang lemah. Untuk pelaksanaan kajian, tinjauan masalah telah dibuat dan saya akan bentangkan terus dengan analisis. Terdapat 3 kaedah yang digunakan bagi mengenal pasti masalah, yaitu pemerhatian,
ujian bertulis, ujian pra, dan seterusnya temu bual ataupun soal selidik. Baiklah, bagi pemerhatian, saya telah menggunakan nota lapangan untuk merekodkan pemerhatian. Jadi, berdasarkan nota lapangan yang dibuat, dapat dilihat murid di sini dicatatkan murid mengalami masalah untuk mengekalkan konsistensi pada tiupan rekoder mengikut nilai not yang tepat. Seterusnya, bagi kaedah ujian bertulis, ujian pra, dua instrumen telah digunakan. Instrumen ini adalah hasil instrumen satu. Murid perlu menyatakan ataupun menulis nilai not semi brief, minim, crochet dan quaver. Jadi kita lihat di sini, bagi not semi brief, satu murid tidak dapat menyatakan nilai not dengan betul. Untuk minim dan crochet, semua murid tidak dapat menyatakan nilai not dengan betul, manakala untuk quaver, tiga murid tidak dapat menyatakan nilai not dengan betul. Bagi instrumen dua, telah disediakan 10 soalan di mana murid perlu menjumlahkan nilai not dengan betul yang kita lihat kepada markah yang diperoleh. Murid A memperoleh 0%, murid B 20%, murid C 0%, dan murid D 10%. Seterusnya, bagi kaedah soal selidik ataupun temu bual, didapati murid menyatakan mereka sukar menumpukan perhatian semasa PDP kerana mereka tidak faham tentang nilai not. Jadi ketidakfahaman murid ini menyebabkan mereka kurang berminat untuk mempelajari dengan lebih lanjut tentang nilai-nilai not. Teruskan kepada tindakan yang dijalankan. Jadi seperti yang telah dinyatakan, strategi yang dipilih adalah permainan yang diberi nama sebagai Rhythm Rush. Ya. Let my playing be my learning and my learning be my playing. Johann Huizinga. Jadi definisi konsep permainan Rhythm Rush ini adalah hampir serupa dengan permainan papan, snakes and ladders, di mana misi permainan adalah untuk menamatkan permainan dengan bergerak dari petak start, petak mula, hingga ke petak finish ataupun tamat dengan menggunakan dadu irama. Saya terangkan tentang peraturan permainannya. Jadi permainan ini boleh dimainkan oleh 2 hingga 4 orang pemain sahaja. Bagi permulaan permainan, pemain akan melemparkan dadu irama dan pemain yang memperoleh nilai dadu tertinggi akan memulakan permainan dan begitulah yang seterusnya. Jadi murid akan bermain secara bergilir, mengikut giliran. Dadu irama ialah dadu di mana dadu itu mempunyai diletakkan simbol-simbol not sahaja, iaitu simbol not semi brief, minim, crochet dan quaver. Ini adalah set permainan Rhythm Rush. Mudah sahaja, ada papan permainan, dadu irama dan buah pemain. Ini adalah dadu irama. Dan kita lihat kepada cara untuk menggerakkan buah pemain. Jadi untuk not semi brief, pemain akan maju 4 langkah. Untuk not minim, maju 2 langkah. Untuk not crochet pula, maju 1 langkah. Jadi setiap langkah ini adalah bersamaan dengan nilai not. Di mana nilai not untuk semi brief adalah 4
minim 2 dan crochet adalah 1. Seterusnya, petak merah. Jika dilihat pada papan permainan, terdapat petak merah pada setiap petak permainan, kecuali pada petak start. Okay. Jadi, jika memperolehi not quiver, pemain akan bergerak maju dan masuk ke dalam petak berwarna merah. Bergerak maju ke dalam petak berwarna merah. Petak ini bersaiz setengah daripada petak permainan. Jadi ini bersesuaian dengan nilai not quiver, iaitu setengah atau 1/2. Jadi jika pemain masuk ke dalam petak ini, pada giliran yang seterusnya, pemain tidak perlu melemparkan dadu tetapi hanya akan keluar daripada petak merah itu. Pada giliran yang seterusnya, barulah pemain akan melemparkan dadu untuk menggerakkan buah pemain. Jadi ini adalah gambar pelaksanaan tindakan yang telah dibuat. Okay, pada permulaannya, guru menjelaskan peraturan dan cara bermain kepada murid. Sebelum memulakan permainan, murid melemparkan dadu untuk menentukan giliran bermain. Seterusnya, permainan bermula dan murid menggerakkan buah pemain mengikut nilai yang diperoleh pada dadu irama. Jadi untuk menamatkan permainan, semua pemain perlu tiba ke petak finish ataupun petak tamat untuk permainan ditamatkan, dan pada akhir permainan guru boleh menyoal murid tentang nilai-nilai not. Jadi untuk menilai keberkesanan intervensi yang telah dilaksanakan, ujian pos telah dibuat, telah diberikan kepada murid yang sama. Dan instrumen yang digunakan adalah sama semasa ujian pra. Jadi kita lihat di sini banding beza hasil dapatannya. Ya. Sebelah sini adalah ujian pra, di mana kita lihat pada awal tadi murid tidak dapat menjawab dengan betul semua soalan. Bagi semi brief, satu murid tidak dapat, minim dan crochet, semua tidak dapat, dan quaver, tiga murid tidak dapat menjawab dengan betul nilai not. Tetapi pada ujian pos, didapati semua murid kini dapat menyatakan nilai dengan betul, nilai semi brief, minim, crochet dan quaver dengan betul. Bagi instrumen yang kedua, iaitu menjumlahkan nilai not, pada ujian pos yang berwarna merah, semua murid memperoleh markah 100%. Maksudnya murid dapat menjawab kesemua soalan dengan betul. Bagi temubual pos pula, ini untuk melihat respon murid tentang rhythm rush itu sendiri. Jadi murid ada tiga kata kunci yang mereka nyatakan. Permainan ini adalah menyeronokkan. Yang kedua, senang untuk dimainkan. Dan yang ketiga, mudah untuk difahami. Jadi untuk refleksi kajian, melalui kajian tindakan yang telah saya laksanakan ini, terdapat membuat refleksi kendiri dan membuka ruang minda untuk melihat cabaran pengajaran sebagai peluang untuk saya sebagai pendidik untuk belajar. Jadi ujian POS telah memperlihatkan hasil peningkatan yang sangat positif daripada murid-murid, dan saya berasa bangga dan gembira kerana dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran mereka untuk mengenali nilai-nilai not dengan menggunakan kaedah yang dekat dengan murid dan menyeronokkan, iaitu melalui permainan. Saya bersyukur kerana melalui kajian tindakan ini, saya berpeluang untuk mencuba diri saya untuk sentiasa mencari cara yang boleh digunakan untuk meningkatkan kemahiran pedagogi saya sendiri. Sesungguhnya di dalam membantu murid
untuk berkembang, saya juga turut belajar dan memperoleh manfaatnya. Jadi saya akan terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi sendiri karena sesungguhnya pembelajaran itu adalah sepanjang hayat. Jadi yang terakhir, cadangan lanjutan kajian. Jadi permainan ataupun strategi permainan Rhythm Rush ini boleh diperkenalkan dan disesuaikan bukan sahaja kepada murid tahun 5 tetapi kepada semua peringkat murid. Yang kedua, pada dadu irama, jenis not pada dadu irama boleh dipelbagaikan lagi bersesuaian mengikut kesesuaian pengajaran guru. Contohnya, guru boleh menggunakan nilai not yang lain seperti minim bertitik ataupun minim bertitik, crochet bertitik dan sebagainya lah. Dan yang ketiga adalah untuk menjadikan permainan ini meningkatkan adalah untuk meningkatkan tahap kesukaran permainan, khasnya untuk murid tahap 2. Ya, mungkin permainan yang asal ini mudah, sangat mudah untuk murid tahap 2. Jadi untuk seterusnya boleh ditingkatkan lagi tahap kesukarannya dengan meletakkan peta halangan ataupun peta cabaran. Jadi ini akan menjadikan permainan lebih mencabar dan lebih menyeronokkan bagi murid. Dan ini adalah senarai bibliografi rujukan yang telah digunakan sepanjang penyelidikan ini. Jadi itu sahaja. Jadi terima kasih. Terima kasih kerana mendengar, ya.